Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sedot, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia dan di dunia dan juga di alam gaib. Oke, hari ini kita akan battle alias perlawanan atau apa yang ngarani terserah dirimu mau kamu mau di disebut apa. Yang penting dua senapan ini yang hari ini sedang kita promokan alias kita cuci gudang, yaitu Barakuda X dan juga Destejiwan, gitu. Kalau Destejiwan promonya kemarin sudah tahu ya. Kalau mau tahu harganya lebih jelas ya, simak setelah tes dan setelah ini dua ini diantara dua ini yang menang yang mana. Intinya senapannya sama-sama okenya, yang menentukan hari ini yaitu skill diantara dua orang ini loh. Ini kira-kira yang menang yang mana ya? Yang menang kita dia janda anak satu. Oke. Oke kawan, langsung aja kita nembak mau nih ya, seperti yang kita tes pakai ring finder tadi kurang lebihnya 61 meter saja. 61 meter nembaknya bendul mau nih ya. Ini tergantung mau nembak yang mana, tapi ini kita maksimalkan di nembak gagangnya ya, kita maksimalkan di gagangnya. Kalau kuat ambrul ya ambruk ya alhamdulillah, kalau enggak ya karena memang satu jaraknya jauh karena yang kedua batang maoni itu keras ya, jadi ya kita usahakan yang nembak yang menang itu kita kita setujui bahwa yang nembak yang menang yang bisa moklek ke alias sudah mematahkan yang dulu itu yang menang yang siap mendapatkan janda anak satu. Oke, monggo Mas, silakan. Pk aku tangan lah. Ya. Enggak ke sing pinter rada ni. Dari barang udah dulu. Wis udah. Loh, ayo. Ya, ayo lanjut. Oke. Kita nembak, kita maksimal. Waduh, goyang-goyang ngono, Om. Waduh, goyang-goyang lagi. Susah ini. Kena kawan, tapi memang goyang-goyang. Tapi kena. Tapi ini memang apa namanya ya? Goyang-goyang di angin. Ayo, giliran anu, Destejiwan. Barakuda X sudah dan dinyatakan pasti kena. Cuman ndak kuat jatuh. Kaliber kecil, waduh, bergoyang-goyang tenanan ki. Gak apa-apa. Kena, tapi yo sama juga ya. Belum bisa menjatuhkan. Lanjutkan lagi. Kalau kenanya pasti yo, karena ini di sini kita usahakan untuk memoklekkan atau mematahkan. Kena juga, cuman gak kuat patah. Gak kuat patah kawan. Yang ini yang kita sasaran kita itu gagangnya loh, bukan buahnya. Kalau buahnya sih gede ya. Gagang maoni. Yo, lanjut. Wangi nih, gak bersahabat hari ini. Kena lagi, tapi belum kuat patah. Ayo, kita usahakan. Kena kawan, tapi ini bener. Coba kita patahkan bisa nggak itu loh ya. Mono, eh? Kuping ke bawahnya. Aku enggak lihat kok. Tapi ya iku mau pas ya. Tapi kena ya. Sidik. Oh iya. Kena kawan, tapi belum bisa jatuh. Dicoba lagi. Oke, lagi kena. Kena lagi tapi enggak jatuh. Mas dikit-dikit. Wah, iki kok enggak kuat jatuh piye toh? Padahal gagingnya gede ya memang ya. Abot loh kang. Berat. Di samping gitu anginnya kawan. Bilang goyang-goyang terus menang ini. Yuk patahkan yuk. Wah kena kawan tapi nggak patah. Tegur serempet tak ibi itu. Pas tengah. Nah, kenal. Oh, kenal tapi kok gak jatuh ya? Jatuh kan? Ayo. Mantel lu langsung tebus. Loh, kenal juga toh? Kaliber mini. Iya, kaliber 4,5 semua. Ini gagangnya gede soalnya memang.
Kenapa lagi? Aku raro. Bodoh. Raro. Garo. Sama juga ini kalau ini nggak kelihatan ya. Kita jujur kawan. Aku nggak lihat jatuh karena apa? Kenapa tidaknya yang tadi? Aduh ya Allah, anginnya bro, anginnya bro. Hilang. Uang ini kau yang ini. Oke. Kena, tapi kok gak kuat jatuh ya. Oke. Ini sampai dua kali lagi nggak jatuh kita sudahi saja. Berarti memang berat. Dan dinyatakan tidak ada yang dapat janda anak satu. Baik. Yo dua kali lagi. Tapi kena ya. Yang satu kali tadi yang barakuda apa yang destet tadi kurang jelas. Karena memang jaraknya jauh kawan. Kena lagi. Pokoknya pas kena. Yakin, cuman kok enggak kuat jatuh. Oke, kena. Kena ya. Kena lagi. Tapi kok enggak iso ya? Oh, iki satu kali lagi wis, enggak apa-apa wis. Puas tengah api ya. Singgir wetan. Duh, kena lagi. Ini sorry bro, ini bukan masalahnya apa, tapi ini memang enggak, ini kena terus, tapi enggak kena jatuh ya, karena memang satu barangnya yang sana kayunya ulet, yang kedua memang besar, yang ketiga jaraknya jauh, yang keempat kalibernya kecil, dan yang kelima anginnya wasus-wasus, yang keenam mungkin mereka takut dapat janda anak satu. Oke, dipastikan dan dinyatakan dua-duanya oke, dua-duanya lulus tes, dan dua-duanya layak menjadi pilihanmu. Nah, makanya tentukan pilihanmu sekarang. Harganya sama 2 jutaan saja. Untuk harganya Barakuda X 2.500, yang untuk Destet G1 2.600.000 rupiah untuk harga batangannya. Untuk harga plus bonusnya tinggal nambah 200.000, untuk nambah untuk plus tailnya itu tinggal nambah 300.000, dan untuk tambah pompa tinggal nambah 400.000. Ada potongannya banyak sekali dan sangat-sangat luar biasa untuk potongan harganya kali ini. Ingat, untuk promo dan cuci gudang harga murah ini hanya sampai akhir bulan Mei ini saja. Oke kawan, untuk senapan dua-duanya ini, dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi ya pokoknya nggak usah tak jelaskan panjang lebar kali tinggi, di video-video lain sudah kita jelaskan banyak sekali Barakuda X seperti apa, untuk Destet G1 seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya ya simak video-video yang telah lalu, yang sudah kita kita upload kemarin-kemarin ya. Intinya untuk hari ini lihat seperti apa tes akurasinya dan langsung tentukan pilihanmu sekarang. Untuk pemesanan langsung aja hubungi di bawah ini. Senapan ini sangat-sangat bisa kamu andalkan, untuk terutama untuk kelas menengah ke bawah ya. Untuk kelas menengah ke bawah yang mungkin duitnya kurang banyak. Ya banyak sih, tapi ya masih kurang banyak. Oke. Dua-duanya menggunakan tabung yang sama, yaitu tabung bocap 500cc. Untuk popornya sama. Ya. Untuk popornya sama, yaitu menggunakan popor kayu. Tapi untuk yang pilihannya lebih banyak di Destet G1. Kalau G1 untuk Destet itu banyak sekali pilihan popornya. Ada popor yang tomhole, ada yang match, dan juga ada yang klasik. Warnanya juga ada yang hitam, ada yang natural. Kalau untuk Barakuda X, pilihannya hanya di popor natural saja. Untuk laras, ya ini yang perbedaan yang paling mencolok di larasnya dan juga pengerjaannya. Untuk pengerjaannya dan larasnya, kalau larasnya lebih bagus di Destet G1-nya sebenarnya
ya, makanya harganya lebih tinggi Rp100.000 saja. Dan untuk yang lain-lain itu hampir semuanya sama. Makanya untuk hari ini tergantung pada pilihanmu sendiri ya. Untuk kawan-kawan silakan pilih dengan seleramu. Kalau mau istikharah juga silakan, gitu. Sholat istikharah mau pilih yang mana, ya kan? Tergantung nanti wangsitnya pilih yang mana. Pokoknya silakan tentukan pilihanmu sekarang. Untuk kawan-kawan yang mau kredit, mohon maaf kita tidak melayani kredit. Tapi kalau kawan-kawan mau COD, langsung aja hubungi admin di bawah ini. Dan ingat, setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis. Dan untuk setiap satu minggunya kita akan undi aksesoris gratis. Caranya cukup komen, like, dan subscribe. Komennya ingat senapan angin, ingat CV Asodor, dan dilanjutkan dengan kata-kata sekeinginanmu. Pokoknya yang baik aja lah, pokoknya masuk yang buruk-buruk gitu. Yang kan kata-katamu itu menunjukkan dirimu sendiri gitu loh, ya kan. Jadi kalau orang Jawa itu ucapan itu menunjukkan karakter orangnya gitu ya. Woi, intinya wis ndak usah panjang lebar, tentukan pilihanmu sekarang. Mau Barakuda X atau mau Destet Jiwan, monggo, itu semuanya saya pasrahkan kepada dirimu kawan. Untuk pemesanan hubungi di sini ya, itu admin-adminnya ya. Dan untuk yang mau via transfer juga langsung transfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Ding-ding-ding-ding-ding, gitu. Lah, dan nggak usah panjang lebar, kita tutup aja. Yuk, kita tutup. Dan komen kawan, besok kita mau tes apa lagi untuk senapannya. Oke? Okay? Oke. Deal? Oke. Okay. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedar. Dari sebuah sadar, dadah.